Tenaga amat diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan bagi menjalankan semua proses hidup. Untuk membekalkan tenaga yang mencukupi, tumbuhan menjalankan proses respirasi dan fotosintesis. Respirasi berlaku pada waktu siang dan malam kerana tumbuhan memerlukan tenaga pada setiap masa. Fotosintesis berlaku pada siang hari. Semasa respirasi, tumbuhan mengambil oksigen dan menghasilkan karbon dioksida. Pertukaran gas dalam daun, batang dan akar berlaku secara resapan melalui lentisel dan stoma. Stoma membuka pada waktu siang dan tutup pada waktu malam. Setiap stoma terdiri daripada suatu liang yang dikelilingi oleh dua sel pengawal yang mengandungi sebilangan besar kloroplas. Fotosintesis berlaku di kloroplas ini. Stoma pada daun terbuka ke ruang udara antara sel mesofil palisad dan sel mesofil berspan. Pada waktu malam, tumbuhan akan menggunakan oksigen dari ruang udaranya kerana sel pengawal tertutup. Lentisel adalah liang pada batang dan akar. Sel-sel di sekitar lentisel tersusun secara longgar untuk membenarkan resapan oksigen. Oksigen dari atmosfera meresap melalui stoma ke dalam ruang antara sel dan kemudian ke sel mesofil. Bila kepekatan oksigen di dalam sel adalah lebih rendah berbanding kepekatan oksigen di ruang udara, respirasi aerobik akan berlaku. Kecerunan kepekatan membenarkan oksigen meresap secara berterusan dari ruang udara ke dalam sel. Glukosa dioksidasikan untuk membentuk karbon dioksida, air dan tenaga. Karbon dioksida digunakan semasa fotosintesis pada waktu siang. Karbon dioksida yang berlebihan meresap ke dalam ruang udara dan kemudian keluar ke atmosfera melalui stoma. Respirasi aerobik biasanya dijalankan oleh tumbuhan sepanjang hari dan malam. Dalam keadaan kekurangan oksigen, tumbuhan menjalankan respirasi anaerobik. Respirasi ini dilakukan untuk jangka masa yang singkat di bawah keadaan tertentu. Pokok padi sebagai contoh, walaupun berada dalam keadaan yang berlumpur dan berair, boleh terus hidup berminggu-minggu kerana sel akar tumbuhan ini boleh berrespirasi secara anaerob. Dalam situasi seperti banjir, tumbuhan tidak mendapat oksigen yang cukup. Dalam keadaan ini, tumbuhan menjalankan respirasi anaerob dan hanya boleh hidup untuk beberapa hari. Respirasi ini juga berlaku semasa peringkat awal percambahan apabila embrio diselaputi sepenuhnya dengan kulit biji benih yang kalis udara. Dalam proses respirasi anaerob, glukosa diuraikan kepada etanol dan karbon dioksida. Apabila kepekatan etanol meningkat, tumbuhan diracuni dan akhirnya mati. Thank you.
dalam cahaya yang terang, kadar fotosintesis adalah lebih cepat daripada kadar respirasi. Ini bermakna tumbuhan mengeluarkan lebih banyak oksigen daripada apa yang digunakan dan menggunakan lebih banyak karbon dioksida daripada apa yang dihasilkan. Di bawah keamatan cahaya yang sangat tinggi, kadar fotosintesis tidak bertambah kerana dibataskan oleh faktor seperti kepekatan karbon dioksida. Apabila cahaya berkurangan, kadar fotosintesis akan menurun, namun kadar respirasi terus kekal. Kadar fotosintesis akan menurun sehingga mencapai tahap di mana kadar karbon dioksida yang dibebaskan melalui respirasi adalah sama dengan karbon dioksida yang digunakan untuk fotosintesis. Tahap ini dinamakan sebagai titik pampasan. Apabila kadar fotosintesis menjadi lebih rendah daripada kadar respirasi, tumbuhan akan mengeluarkan lebih banyak karbon dioksida daripada yang digunakan dan menggunakan lebih banyak oksigen daripada yang dihasilkan. Untuk jangka waktu yang panjang, purata kadar fotosintesis mesti melebihi kadar respirasi setiap hari bagi tumbuhan. Ini bagi memastikan semua proses hidup tumbuh-tumbuhan dapat jalan dengan lancar. Hal ini membolehkan kadar penghasilan gula melebihi kadar penggunaan gula. Gula lebihan ini boleh digunakan untuk semua proses penting dalam tumbuh-tumbuhan. Jika kadar fotosintesis jatuh lebih rendah daripada kadar respirasi untuk jangka waktu yang berpanjangan, tumbuhan akan mati kerana kehabisan bekalan tenaganya. Dalam tempoh 24 jam juga, berlaku perubahan pada kandungan oksigen dan karbon dioksida dalam persekitaran tumbuhan. Umumnya, di bawah cahaya yang terang, kadar fotosintesis akan melebihi kadar respirasi. Ini bererti kandungan oksigen lebih tinggi daripada kandungan karbon dioksida. Oksigen lebihan ini akan dibebaskan ke atmosfera untuk kegunaan hidup. Sebaliknya, dalam keadaan gelap, kadar respirasi akan melebihi kadar fotosintesis. Oleh demikian, kandungan karbon dioksida dalam persekitaran tumbuhan adalah tinggi dan kandungan oksigen pula adalah rendah. Respirasi tumbuh-tumbuhan membebaskan oksigen ke udara dan ini membolehkan badan kita mendapat bekalan oksigen yang secukupnya untuk menikmati hidupan yang segar dan selesa.